Mana upaya dari pemerintah termasuk juga DPRD Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang berupaya untuk membentuk suatu produk hukum untuk melindungi para perawat di Jawa Timur, akan kita bahas selengkapnya dalam Suara Dewan kali ini. Dan tentu untuk mendiskusikan tema kita pada sore hari ini, saya telah bergabung secara virtual karena ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita bergabung dengan tiga narasumber yang kali ini sudah bergabung secara daring. Yang pertama yakni sudah ada di tengah-tengah kita, Bu Hikmah Bafaqi, Wakil Ketua Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Bu Hikmah, assalamualaikum, selamat sore. Ya, Bu Hikmah, apakah bisa mendengar suara saya? Suaranya mut. Baik, nampaknya masih ada kendala teknis. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber lain yang telah bergabung bersama kami, Profesor Dr. Nur Salam, Ketua DPW PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur. Pak Nur Salam, selamat sore. Selamat sore, Mas Arya. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Salam sudah menyempatkan waktu untuk hadir bergabung bersama kami dalam Suara Dewan kali ini. Dan ada satu lagi narasumber yang nampaknya ini masih juga kami upayakan untuk segera bergabung bersama Suara Dewan kali ini dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Pak Muhammad Yoto, yang masih kita upayakan untuk bisa bergabung segera bersama dengan Suara Dewan. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya mau ke Pak Nur Salam terkait dengan Raperda Perlindungan Perawat yang saat ini sedang diramu oleh teman-teman wakil DPRD di Provinsi Jawa Timur ini. Bagaimana kemudian para perawat sendiri melihat selama ini perlindungan terhadap teman-teman perawat? Bagaimana Pak Nur Salam melihatnya? Baik. Jadi kalau kita membaca Raperda, pertama saya mengapresiasi kepada DPRD Jawa Timur yang telah ngopeni, istilah kita ngopeni kami dari perawat yang sudah lama kurang diperhatikan nih, tentang kesejahteraannya. Terima kasih Ibu Dimas, walaupun Wakil Ketua DPRD. Yang kedua, saya melihat tentang perlindungan ini Mas Arya. Jadi kalau kita lihat di Raperda itu ada 5 pilar ya. Salah satunya adalah bagaimana
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perawat. Yang kedua itu adalah bagaimana kegiatan promotif dan preventif itu bagi perawat, ya terutama nanti di daerah, itu akan lebih optimal gitu. Yang ketiga adalah ya kesejahteraan itu sendiri, yang tadi sudah disinggung banyak sekali bagaimana para perawat berjuang di garda terdepan yang hari ini sudah meninggal 264 selama pandemi dari 580 nakes yang ada. Ini adalah perlu mendapatkan suatu perhatian ya, terutama dalam kesejahteraan, bukan hanya masalah finansial tapi juga perhatian dalam pelayanan dan seterusnya. Kemudian di dalam Raperda juga nanti disinggung banyak di sana tentang bagaimana perlindungan hukum, baik itu untuk masyarakat maupun juga untuk tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat. Itu mungkin pilar yang ini, dan kita sangat apresiasi, sangat terima kasih kepada DPRD yang telah memfasilitasi kita untuk bersama-sama. Baik, demikian Mas Arya. Ya, baik, ada apresiasi dan juga bentuk syukur begitu ya, bahwa saat ini ada upaya dari pemerintah termasuk juga dari DPRD untuk kemudian berupaya untuk melindungi hak-hak perawat yang mungkin saat ini masih belum bisa diakomodasi begitu. Berikutnya saya mau langsung ke Bu Hikmah. Bu Hikmah, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Bu Hikmah masih di mute, Bu Hikmah. Iya, Bu Hikmah mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu audionya, Bu Hikmah. Oke. Sekarang baik. Sudah bisa, Aryo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hikmah, langsung saja tadi dari Pak Nur Salam sebagai perwakilan dari teman perawat sudah mengatakan bahwa mengapresiasi upaya dari DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembentukan Raperda Perlindungan Perawat ini. Nah, sejauh ini sudah sejauh mana Raperda Perlindungan Perawat yang ada di teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya. Kalau konteksnya berbicara tentang Raperda ya, yang sudah disahkan di Prompemda tahun lalu dan kali ini dalam proses pembahasan, itu masih belum banyak yang bisa kita laporkan. Karena sesungguhnya kami di Komisi E sebagai inisiator dan penggagas Raperda ini merasa masih membutuhkan kajian-kajian mendalam lagi dengan cara memastikan beberapa hal terkait desain intervensi pemerintah provinsi terhadap perawat yang ada di Jawa Timur itu jelas dulu. Clear dulu berdasarkan tusi dan kewenangannya. Itu dulu ya. Nah, konteksnya itu maka kemudian kami merasa salah satu aset perawat yang kita miliki bersama dengan kabupaten kota, perawat Ponkesdes, itu menjadi bagian dari yang termasuk hendak kita desain ulang gitu ya, bagaimana pola intervensi, pola respon yang kita berikan. Dari sini akan ada gambaran gitu ya, indikasi awalnya dari sini. Sebetulnya awareness pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap kawan-kawan perawat itu seperti apa sih begitu? Karena kita agak meragukan proses penyusunan Raperda yang kemudian amanah yang dibebankan di dalamnya itu kemudian tidak mampu kami laksanakan, kira-kira gitu Mas Aryo. Jadi kita tidak keburu-buru untuk Raperda keperawatan ini karena kita ingin terus menggali seperti apa sih komitmen yang kita dibangun, kemudian pengembangan respon seperti apa yang bisa dilakukan bersama dengan organisasi profesi seperti PPNI, bersama tempat pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas, bersama dinas kesehatan di sisi lain begitu ya. Apa yang bisa didesain bersama untuk kemudian semakin meningkatkan itu apresiasi kah, kesejahteraan kah, atau dalam bentuk lain, termasuk kinerja dan produktivitas kawan-kawan perawat kita yang bekerja di banyak sektor. Kira-kira begitu, Mas Aryo. Iya, artinya apakah masih ada hambatan terkait dengan komunikasi dengan berbagai pihak, kemudian untuk menghimpun hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam Raperda ini, Bu Hikmah? Hambatannya itu karena sebagian dari kami merasa Raperda ini belum banyak bicara, gitu ya. Raperda ini belum banyak memberikan penekanan, penguatan terhadap respon-respon peningkatan apresiasi terhadap perawat itu sendiri.
Itu yang menurut kami masih menjadi hambatan. Yang dalam satu sisi menjadi ini juga ya, menjadi PR bagi kami semua di Komisi E dan Pansus Raperda ini untuk terus mengkaji ulang, terus meminta pendapat dari banyak pakar, bertanya kepada kawan-kawan perawat dan PPMI, apa kira-kira yang bisa kami desainkan dalam bentuk kebijakan yang bisa kita tuangkan dalam Raperda ini. Kira-kira begitu. Baik. Pak Nursalam, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Bu Hikmah begitu ya, bahwa teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur ini masih banyak membutuhkan ide-ide begitu, dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya adalah juga dari teman-teman perawat. Nah, dari teman-teman perawat sendiri, kalau Pak Nursalam mewakili teman-teman tenaga medis ini, apa saja yang kemudian menjadi saran dan juga masukan agar kemudian dalam upaya untuk membentuk Raperda dengan perawat ini bisa benar-benar tepat sasaran nantinya ketika diimplementasikan, Pak Nursalam? Ya, Pak Nursalam, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu audionya. Terima kasih, Mas Arya. Mohon maaf. Jadi kalau kita menyimak dari Raperda, saya rasa ini juga sudah sangat baik. Tadi menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh Ibu Hikmah, itu memang perlu suatu, istilahnya atensi perhatian, terutama dalam pemerintah ya, dalam hal ini untuk memberikan mensupport ya, mendukung tentang Raperda itu, saya rasa menjadi poin penting. Kalau dari segi konten, saya melihat itu sangat komprehensif. Kita melihat kata perlindungan, bagaimana masukan-masukan banyak perawat ya dalam melaksanakan praktek itu sendiri, itu saya rasa juga perlu mendapat perhatian, karena banyak sekali teman-teman yang juga saat ini masih berurusan dengan aparat dalam melaksanakan perlindungan praktek, termasuk juga melindungi masyarakat dalam prakteknya supaya yakin itu. Itu kata kunci yang penting. Yang kedua adalah perlindungan dalam arti adalah bagaimana kesejahteraan. Itu saya rasa juga menjadi hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena kalau sebagaimana kita melihat semua bahwa jumlah kita perawat di Jawa Timur ada 88.000. Kemudian yang tadi sampaikan Bu Hikmah ada di Ponkesdes itu ada 3.213. Dan dalam COVID kemarin ada meninggal 10 gitu. Sehingga 3.203. Ini rata-rata memang ini yang terdaftar ya dari pemerintah provinsi. Bagaimana dengan teman-teman perawat yang juga masih honorer, yang kadang maaf ya di beberapa di tempat pelayanan itu juga gajinya maaf ya, itu kadang hanya dikasih 100, 200, bahkan ada yang tidak dikasih sama sekali seperti itu. Itu dari segi finansial. Kemudian kesejahteraan dalam arti bagaimana pengembangan profesionalisme itu juga sudah ditampung sana, bagaimana kompetensi itu dikembangkan. Karena bagaimanapun kita dalam meningkatkan mutu pelayanan itu, kita perlu juga suatu pengembangan-pengembangan diri, adanya stimulus-stimulus, bagaimana memfasilitasi itu, bagaimana menyiapkan sarana, prasarana, dan anggaran, saya rasa juga itu sudah dituangkan yang sangat luar biasa. Bahkan di sana juga tadi bagaimana ke depan kita selain daripada Faskes, juga ada Ponkesdes, dan ada pos pelayanan pesantren. Yaitu saya rasa juga ide yang sangat cemerlang bagi kita semuanya, karena inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita semua. Itu beberapa hal, dan juga bagaimana jaminan sosial. Jadi misalnya tentang bagaimana untuk perlindungan dalam BPJS, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya, itu saya rasa juga perlu perhatian, karena mohon maaf di Jawa Timur ini kita ada 56 institusi perawat, pendidikan perawat, yang setiap tahunnya itu saya rasa setiap institusi bisa memproduksi sekitar 50 perawat. Kalau kita mengalihkan dalam setahun itu berapa? Nah, yang terserap ini juga, sehingga kita perlu pemikiran bagaimana ada suatu sertifikasi, ada suatu pelatihan-pelatihan yang Bu Hikmah juga menginisiasi itu, yang nantinya kita persiapkan untuk ke luar negeri ya, seperti PMI itu. Saya rasa di Raperda ini juga sudah sangat gamblang disampaikan oleh Ibu Hikmah dan teman-teman semuanya. Itu yang saya lihat tadi Ibu Hikmah yang menyampaikan bagaimana sebenarnya ya respon. Baik. Ya respon, tanggung jawab, perhatian. Nah, itu yang saya rasa dari pemerintah, saya rasa itu perlu bersama-sama, karena bagaimanapun kita adalah bagian daripada tenaga kesehatan yang bersama-sama kita untuk meningkatkan
kesejahteraan, kesehatan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih, Mas Arya. Ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan Raperda Perlindungan Perawat saat ini yang sedang digodok oleh teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita tahan terlebih dahulu, Bu Hikmah dan juga Pak Nur Salam. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi di Suara Dewan sesaat lagi. Indonesia, negeri yang dikenal dengan Zamrud Katulistiwa, negeri seribu pulau, negeri dengan pesisir pantai bak mutiara yang indah. Namun, Indonesia juga menjadi negeri yang rawan dengan bencana. Semuanya bisa kita hadapi dan atasi apabila kita sadar bahwa kita berada di wilayah dengan potensi bencana. Waspadai dan kenali bencana di sekitar Anda sebagai upaya untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan. Mari bersama waspada bencana. Ambil jimpitan, Bu. Jimpitan? Ya, jimpitan. Kearifan lokal, cermin budaya bangsa. Onok genteng mernone ireng, abot enteng disonggo bareng. Sebutir demi sebutir, kita himpun. Sekepal demi sekepal, kita satukan. Untuk saudara kita yang tak lagi berdaya. Dewan, tema kita hari ini adalah Raperda Perlindungan Perawat. Tadi sebelum jeda kita sudah berbincang dengan Bu Hikmah dari Wakil Ketua Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur dan juga ada Pak Profesor Dr. Nur Salam, Ketua DPW PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur, dan sudah bergabung juga bersama kita dalam Suara Dewan kali ini Pak Muhammad Yoto, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pak Yoto, selamat sore. Ya, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Ya, baik Pak Yoto, terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Suara Dewan kali ini. Kalau tadi di sebelum jeda kita sudah berbincang bersama dengan Pak Nur Salam dan juga Bu Hikmah terkait dengan Raperda Perlindungan Perawat ini. Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Hikmah bahwa membutuhkan banyak masukan termasuk juga dari pemerintah begitu. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sendiri melihat Raperda Perlindungan Perawat yang saat ini sedang digodok oleh teman-teman di Dewan, seperti apa pemerintah menyikapi hal ini, Pak Yoto? Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau Kepala Dinas Kesehatan berhalangan karena ada tugas lain sehingga menugaskan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat juga untuk Ibu Hikmah dan juga Prof. Nur Salam. Terima kasih berkaitan dengan rancangan Perda Perlindungan Perawat. Saya kira ini satu inisiasi yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana DPR menginisiasi untuk memberikan satu aturan yang di mana nanti akan bisa memberikan dampak positif terhadap perawat pada khususnya. Pada prinsipnya kami tentu sudah sangat mengapresiasi bagaimana tenaga kesehatan khususnya perawat. Dan saya rasa di Jawa Timur jumlah perawat ini sudah termasuk yang jumlah paling banyak dan memberikan kontribusi yang luar biasa, terlebih pada saat pandemi COVID kemarin. Nah, mungkin dalam perjalanannya, pengabdiannya sejawat kami dari perawat ini, ada hal-hal yang mungkin perlu adanya perubahan-perubahan. Nah, salah satunya adalah kita akan ada titik terang yang diinisiasi oleh DPRD, memberikan perlindungan. Artinya
mungkin ada hal-hal yang saat ini belum tepat, saat ini kurang maksimal, itu mungkin akan diatur. Dengan diaturnya itu, saya rasa nanti akan lebih jelas bagaimana kita memberikan porsi yang seimbang, porsi yang seadil, porsi yang seharusnya, baik itu kepada perawat ataupun juga kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, termasuk juga tadi ada disampaikan oleh Prof. Nur Salam bahwa ada banyak perawat di Jawa Timur yang statusnya masih belum jelas seperti itu ya Pak Yoto. Dan ini nantinya juga harapannya untuk perda perlindungan perawat ini bisa kemudian juga melindungi hak-hak tadi ya, mendapatkan status yang jelas. Seperti itu ya Pak Yoto ya, harapan dari pemerintah juga. Ya, kalau berkaitan dengan status mungkin perlu kita klarifikasi dulu status yang seperti apa. Saya kira kalau memang sebagai karyawan atau sebagai pegawai tentu itu memiliki aturan masing-masing. Sebagaimana kalau di dalam undang-undang ASN di pemerintah kita untuk tenaga yang bekerja di instansi pemerintah itu kan ada unsur PNS dan unsur P3K. Jadi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014. Nah, adapun status lain, misalnya kalau bekerja di sektor swasta, ini saya kira ya sesuai dengan aturan yang ada pada sektor swasta tersebut. Nah, saat ini memang kalau di Jawa Timur itu ada satu inovasi dengan penempatan tenaga perawat berada di desa yang sebagaimana juga pada tahun 92 pernah diterapkan untuk para bidan yang berada di desa. Jadi saya kira itu mungkin sebagai komentar kami terkait dengan status perawat. Terima kasih. Ya, baik. Saya kembali ke Bu Hikmah. Bu Hikmah, apakah masih bergabung bersama kami? Ya. Ya, Bu Hikmah, tadi ada masukan dari Prof. Nur Salam terkait dengan banyak ya tadi ada kesejahteraan, termasuk juga kemudian bagaimana perawat ini bisa meningkatkan kompetensi dan juga profesionalismenya. Dan hal-hal ini yang juga kemudian ada di dalam Raperda Perlindungan Perawat ya, Bu Hikmah ya? Ya, Raperda ini ideal sebetulnya, sama seperti yang Prof. Nur Salam sampaikan. Tapi mengapa kami terkesan hati-hati begitu ya untuk meneruskan pembahasan, karena kita benar-benar tidak ingin kemudian ini berhenti menjadi macan kertas yang tidak mampu kami wujudkan gitu ya. Itu yang kita harus hati-hati. Misalnya soal kesejahteraan, kalau itu kaitannya dengan mereka yang sudah menjadi PNS atau lolos di P3K, itu kan jelas ada pembiayaan oleh negara. Nah, bagaimana dengan mereka yang honorer daerah diangkat oleh rumah sakit, diangkat oleh puskesmas, diangkat oleh dinkes di lembaga-lembaga jaringannya dinkes misalnya. Nah, ini yang kita bisa atur bahwa harus minimal sama dengan UMR diikutkan dalam BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kita bisa mengatur karena itu ada di wilayah kewenangan lembaga yang dibawa pemerintah provinsi. Nah, kalau yang bekerja di bawah naungan pemerintah provinsi saja sekalipun bukan ASN atau P3K tidak terlindungi sebagaimana undang-undang ketenagakerjaan, apalagi kalau kita nggak bisa memberi contoh gitu ya, apalagi mereka yang bekerja di sektor swasta begitu. Jadi yang bekerja di lembaga milik pemerintah, pemerintah harus memberikan contoh bisa mensejahterakan dan melindungi mereka dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana dengan yang bekerja di lembaga pelayanan kesehatan milik swasta? Nah, bukan berarti pemerintah tidak bisa mengintervensi untuk memberikan perlindungan. Semua pihak, korporat, termasuk rumah sakit di dalamnya ya, lembaga profit yang melakukan layanan jasa, yang mengutip uang dari masyarakat dan menggerakkan orang perorangan untuk bekerja di sektor itu termasuk layanan kesehatan, tentu diikat oleh aturan-aturan yang harus mereka penuhi terhadap bagaimana mereka menegakkan hak-hak dari pekerja yang bekerja di situ. Nah, harus kami akui pengawasan dan perlindungan terhadap mereka yang bekerja di sektor swasta ini kita masih lemah, jujur saja ya. Kita tidak bisa melihat, mengamati, mengevaluasi dengan cukup tegas. Apakah misalnya nih ada pembebanan kerja yang berat dengan upah yang kurang layak bagi perawat-perawat kita yang bekerja di sektor di luar lembaga milik kita sendiri. Nah, karenanya saya katakan tadi, maka yang bekerja di lembaga milik pemerintah wajib memberikan teladan, kan begitu ya.
Lalu seperti kata Prof. Nur Salam lagi, kami di Komisi E tertarik juga untuk mencoba mengembangkan bagi fresh graduate gitu ya, yang baru selesai bersekolah di keperawatan dan tertarik untuk membina karir di luar negeri sebagai nurse, itu ternyata pasarnya lumayan, lowongan pekerjaannya lumayan banyak, terutama di Jepang. Yeah. Dan di Jepang, nurse kita itu sangat disukai karena dianggap lebih terampil dan sabar. Tinggal kemampuan bahasa dan proses sertifikasinya. Nah, kemampuan bahasa dan proses sertifikasinya ini yang pemerintah wajib membantu. Mengapa wajib membantu? Karena ini sebetulnya penyediaan lowongan pekerjaannya sangat menjanjikan. Lewat apa itu bisa dilakukan? Nah, kami kepinginnya sih skemanya nanti kerjasama antara Disnaker dengan Dinas Kesehatan. Begitu ya. Jadi hal-hal yang berupa kesempatan, terobosan yang bisa diraih oleh warga Jawa Timur, ya kita harus fasilitasi. Karena kita sendiri di Jawa Timur tidak mampu menyediakan lowongan pekerjaan. Gitu. Ini salah satu di antaranya. Termasuk sebagian kecilnya 3.213 perawat ponkesdes, ini juga dalam kerangka masih kami terus advokasi agar ada kejelasan terhadap tiga hal. Pertama, kontrak mereka harus continue didapatkan dengan tetap memperhatikan evaluasi kinerja. Yang kedua, honor mereka harus didapatkan dengan stabil minimal setara dengan UMR. Yang ketiga, mereka mendapatkan akses untuk direkrut sebagai PNS maupun P3K. Ini yang sedang kami advokasi terus ke kabupaten kota, karena perawat ponkesdes itu dalam Pergub nomor 4 tahun 2010 adalah kewenangan perekrutan, pendataan, perekrutan dan pengukuhannya itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota lewat Dinas Kesehatan. Kira-kira begitu Mas Arya. Jadi perawat itu banyak jenisnya dan masing-masing tempat kerja mereka itu menimbulkan konsekuensi yang berbeda, dan respon yang kita berikan juga desainnya bisa berbeda. Begitu. Ya, baik, artinya nanti ketika perda perlindungan perawat ini sudah diketok, tidak akan ada perawat yang mendapatkan gaji tidak layak, begitu ya Bu Hikmah ya? Saya mau ke Pak... Itu bukan jaminan. Nah, ini yang kita khawatirkan, Mas Aryo. Bahwa dianggap munculnya regulasi itu menyelesaikan masalah. Tidak begitu. Wong yang levelnya undang-undang aja banyak yang belum kita penuhi, apalagi perda, begitu ya. Ya. Makanya kami mesti hati-hati ketika mengawal perda, apalagi ini adalah perda inisiatif, kami harus betul-betul berhati-hati bahwa ini tidak berhenti sebagai macan kertas. Seperti yang kami sebutkan tadi, begitu Mas Arya. Yeah. Maka piranti-pirantinya agar pembebanan dan amanah dalam raperda ini nantinya bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, tapi kemudian ada bahasa politik begini, bahasa ngeles cari bilang, sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, begitu ya. Sesuai dengan prioritas pembangunan gitu, itu kemudian wajib kami penuhi sesuai dengan amanah yang dimaksudkan. Iya, Prof. Nur Salam, apakah ada tanggapan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Hikmah? Mungkin mewakili dari teman-teman perawat juga, selama ini keluh kesahnya seperti apa kalau mendengarkan tadi sudah dijabarkan oleh Bu Hikmah, Pak Nur Salam. Ya, terima kasih Mas Arya. Jadi terima kasih Bu Hikmah supportnya. Jadi kami bersama-sama beliaunya setiap pengunjungan ponkesdes. Tadi di dalam raperda kalau saya tidak salah itu ada di faskes, kemudian di ponkesdes, juga di pos pesantren gitu ya Bu Hikmah ya. Ada tiga itu. Terasa itu juga menjadi ide yang cemerlang, karena nanti dalam hal ini pemerintah pusat kami dengan Kemendagri sebenarnya ada upaya, yaitu MOU tentang OVON. OVON itu One Village One Nurse. Jadi sebenarnya ini sudah diinisiasi oleh Jawa Timur 11 tahun yang lalu, itu sangat luar biasa. Sehingga nanti kalau itu bisa menjadi program nasional, tadi Pak Yoto yang kami hormati tadi menyampaikan seperti bidan tahun 92 yang akhirnya menjadi diangkat itu ya Pak Yoto, secara otomatis itu juga menjadi suatu prestasi yang luar biasa bagi Jawa Timur itu. Kemudian yang kedua, saya sangat mengapresiasi tadi tiga hal yang disampaikan oleh Bu Hikmah. Memang kalau kita melihat di dalam negeri ya, kita melihat yang ada sekarang ini, yang di pemerintah misalnya tadi ada ponkesdes. Ponkesdes diperjuangkan dalam tiga hal yang tadi itu juga sudah diatur di dalam raperda ini.
yaitu mulai status, keberlanjutan, dan gajinya. Ya, ini yang tadi Bu Hikmah sangat hati-hati bagaimana gaji ini terutama di swasta yang memang tadi sudah saya sampaikan, ada yang kadang tidak dibayar, ada yang dibayar ya 100, ya istilahnya yen, ya dibayar, ya enggak. Itu juga seperti itu karena memang keluarnya luar biasa. Oleh karena itu, peran termasuk dalam Reperda ini kan akan mengadakan menyusun suatu pendayagunaan, bagaimana perencanaan tenaga perawatan, pengadaan tenaga dan pendayagunaan itu sendiri. Terasa itu akan menjadi lebih baik ya, bagaimana juga menyiapkan terutama perawat ini yang berada di garda terdepan. Kemudian yang terakhir tadi Bu Hikmah menyampaikan, saya sudah mensimulus bagaimana kita mempersiapkan, karena di dalam Raperda ini adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perawat. Nah, yang di situ adalah bagaimana dia bisa bersaing untuk bekerja di luar. Tadi misalnya ada di Jepang. Oleh karena itu, kewajiban kita, pemerintah, dalam hal ini juga untuk menyiapkan itu semuanya. Terasa ini menjadi aset yang sangat tidak ternilai, karena itu menjadi membawa suatu keberkahan dan juga membawa suatu prestasi ya bagi kita semuanya. Nah, inilah saya rasa menjadi hal-hal yang krusial, karena juga kalau kita melihat dari yang ada saat ini, dari jumlah yang bisa terserap di pasar bebas itu juga sangat sangat minim gitu. Nah, oleh karena itu perlu ya Dinas Kesehatan sama-sama untuk memfasilitasi, menyiapkan bagaimana penyiapan itu tadi Bu Hikmah dengan lembaga terkait, salah satunya di Disharker, mungkin lembaga yang lain yang juga menyiapkan itu. Itu saya rasa hal yang baik kalau kita bersama-sama membaca, saya rasa sangat komprehensif begitu. Itu Mas. Iya, baik. Saya mau ke Pak Yoto. Pak Yoto, terkait dengan kompetensi dan juga profesionalisme para perawat di Jawa Timur ini, tadi dikatakan oleh Bu Hikmah dan juga Pak Nur Salam bahwa ada banyak peluang sebenarnya yang bisa kemudian diambil oleh para perawat kita, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan di luar negeri yang kemudian itu juga lebih menjanjikan begitu ya, mungkin secara pendapatan begitu. Tapi selama ini bagaimana kemudian pemerintah ini juga memfasilitasi terkait dengan pelatihan skill dan juga kemampuan, profesionalisme dan juga kompetensi para perawat di Jawa Timur ini, Pak Yoto. Ya, terima kasih. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014, bahwa kita di negeri kita ini untuk batasan dikatakan tenaga kesehatan itu adalah minimal dia memiliki ijazah D3. Itu yang dikatakan profesional, sehingga dia dikatakan sebagai tenaga kesehatan. Nah, tentu kita dalam perjalanannya pun, baik itu yang pre-service maupun in-service, ini kan perlu terus kita siapkan. Di pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu juga terus mendorong dan menjalin kerjasama bagaimana yang berada di posisi sebelum lulus itu terus mengadakan komunikasi, koordinasi, sehingga kurikulum bekalan-bekalan itu akan sesuai dengan tuntutan yang ada di tengah masyarakat. Demikian juga kita di pemerintah provinsi juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal untuk meningkatkan kompetensi. Sebagaimana juga di dalam peraturan pemerintah nomor 17, pemerintah nomor 11 tahun 2017 juga dinyatakan bahwasanya khusus bagi ASN itu juga memiliki hak untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Nah, tentu untuk di sektor yang lain ini juga akan disesuaikan sebagaimana tadi juga Bu Hikmah juga menyebutkan sesuai dengan kemampuan dan prioritas yang ada. Jadi prinsipnya kami di pemerintah ini terus juga akan meningkatkan kompetensi bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam hal ini juga tentu perawat. Nah, kerjasama untuk melaksanakannya, maka juga ada aturan yang namanya kalau pelatihan itu harus terakreditasi bentuk pelatihannya, kemudian tempat pelatihannya juga terakreditasi. Nah, di Jawa Timur sendiri juga terus-menerus menambah tempat pelatihan bagi tenaga kesehatan, tentu termasuk perawat, supaya tempat pelatihannya pun juga terakreditasi. Sehingga kita akan menjadi lebih optimal dalam rangka mencapai peningkatan kompetensi tersebut. Saya kira untuk peningkatan kompetensi ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ada di dalam menerjemahkan Perda Tenaga Kesehatan yang kemudian menjadi Pergub, itu juga ada Pergub Tenaga Kesehatan yang membunyikan bahwasannya kita pemerintah
kerjasama dengan lembaga lain, tentu termasuk dalam hal ini adalah organisasi profesi. Jadi kami menjalin hubungan erat ini dengan profesi untuk menjaga mutu dari tenaga kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah dengan perawat. Gitu. Terima kasih. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali bahasan kita masih terkait dengan Raperda Perlindungan Perawat, tapi kita harus tanda lebih dahulu, Prof. Nur Salam, Bu Hikmah, dan juga Pak Yoto. Kita nanti akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Dewan. Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kondisi darurat mengharuskan kita untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi apapun. Siapkan kondisi darurat dengan tas siaga bencana untuk keselamatan Anda. Tas siaga bencana dapat Anda siapkan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Tas siaga bencana berisi barang-barang pokok dan penting yang wajib Anda bawa ketika bencana terjadi. Minimal dapat menunjang hidup kita selama 3 hari dalam kondisi darurat. Bencana apapun jenisnya datang tidak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapi, salah satu caranya dengan mempersiapkan diri melalui tas siaga bencana. Anda kembali lagi bersama kami di Suara Dewan. Raperda Perlindungan Perawat masih menjadi bahasan kita bersama dengan tiga narasumber yang hadir secara daring atau virtual, yakni dari DPRD Provinsi Jawa Timur, dari PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur, dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa hal yang tadi kita sudah bahas bersama di dalam pembahasan kita sebelum jeda. Dan kembali saya mau ke Pak Nur Salam. Prof. Nur Salam, melihat bagaimana kemudian kiprah yang dilakukan oleh teman-teman perawat di daerah-daerah terpencil, di daerah pelosok, dan juga menjadi sukarelawan, sejauh ini seperti apa kondisi mereka dan juga perlindungan yang sudah mereka terima, Prof? Ya, baik, terima kasih. Jadi di dalam perda itu juga sudah jelas bagaimana juga di dalam amanah undang-undang 38 keperawatan. Di sana ada perawat yang mendapatkan tugas khusus di tempat-tempat terpencil gitu. Itu ya Pak Yato. Jadi itu juga di perda juga sudah disitir seperti itu sangat jelas. Ya. Jadi di sana dikatakan bagaimana teman-teman yang melaksanakan praktek misalnya di daerah terpencil. Bagaimana perlindungan hukum dan lain sebagainya itu juga menjadi hal yang sangat baik ya bagi ini. Ini misalnya di dalam peraturan itu ada beberapa catatan di kami bahwa perawat dapat melaksanakan tindakan-tindakan medis ya, manakala di sana tidak ada tenaga medis ya, dan tindakan itu adalah untuk menolong ya, untuk suatu keselamatan, dan itu juga ada beberapa aturan. Nah, ini saya rasa juga masih rawan ya dalam pelaksanaannya. Kadang kita kalau kita bicara itu kan, kalau kita menolong orang, kalau itu selamat biasanya tidak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi terjadi sentinel, kematian atau kecacatan, itu juga akan dipersoalkan. Ya, selama jadi, ini seperti itu ya Pak Salam ya yang terjadi ya? Ya, selama ini banyak, kasus seperti itu banyak Mas. Artinya perawat-perawat yang bekerja atau mengabdi di daerah pelosok dan juga terpencil masih seringkali
tidak terlindungi haknya begitu ya, atau seringkali terjadi intimidasi. Ya, jadi terjadinya apa, terutama dalam perlindungan hukum ya, terutama ya. Jadi ada suatu persoalan-persoalan yang tadi saya ceritakan, misalnya ada yang kita memberikan pertolongan, misalnya klien sampai meninggal atau meninggal kecacatan, itu menjadi juga menjadi besar gitu, persoalan-persoalan itu. Dan padahal kalau kita melihat teman-teman itu di Jawa Timur pun itu masih ada satu desa-desa yang dijangkaunya itu tidak hanya 1 jam 2 jam, dan itu harus naik gunung dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di daerah Hikmah mungkin ya, di daerah Malang mungkin, daerah juga di daerah Jember dan lain sebagainya, itu juga seperti itu. Inilah saya rasa itu yang kepulauan ya Prof. Ya, apalagi di, kita melihat di Sumenep misalnya seperti itu. Itu perjuangan sudah tidak ada tenaga kesehatan lain gitu Mas Arya. Nah inilah saya rasa menjadi catatan di dalam perda itu sudah diatur seperti itu, perlindungan dalam hal bagaimana untuk perlindungan hukumnya kalau terjadi sesuatu. Di samping juga tadi kembali lagi kesejahteraan yang dimaksud tadi, kalau kita bicara kesejahteraan dijabarkan di situ tentang gaji, tentang insentif, tentang tunjangan. Nah, itu saya rasa itu juga perlu perhatian. Memang pemerintah dalam hal ini pernah namanya ada di daerah terpencil ya Pak Yoto ya, itu kan ada program pemerintah seperti itu. Nah, tapi kita berpikir di Jawa Timur saja itu sebenarnya sudah banyak persoalan-persoalan yang itu, yang saya rasa ini juga harus menjadi catatan bagi kita semuanya untuk adanya suatu perlindungan. Baik. Kalau terjadi sesuatu seperti itu. Demikian Mas Arya. Baik, artinya teman-teman perawat ini mengharapkan bahwa dengan adanya kontribusi dan juga pengabdian yang maksimal, ini juga dibarengi dengan hak-hak yang juga sepadan begitu ya Pak Nur Salam. Ya, ya. Baik, saya mau ke Bu Hikmah. Bu Hikmah, bagaimana kemudian perda ini nantinya akan berperan dalam memberikan perlindungan kepada perawat-perawat yang bekerja atau mengabdi di daerah pelosok dan juga terpencil, Bu Hikmah? Ya, sepanjang dilaksanakan ideal Mas. Sekali lagi saya gariskan ya, sepanjang dilaksanakan, kalau perda ini nanti diundangkan itu sangat ideal. Karena kita memang kepingin ada ukuran-ukuran yang jelas terhadap persoalan-persoalan perlindungan, terutama mereka, perawat kita yang bekerja di lokasi-lokasi beresiko. Dengan jenis pekerjaan yang juga karena di lokasi beresiko, pasti jenis pekerjaannya juga resiko, perlindungannya mesti lebih. Kalau dilaksanakan amanah dalam perda ini, insya Allah lebih menyelamatkan, lebih clear gitu. Problemnya adalah bagaimana menyiapkan instrumentasinya, bagaimana menyiapkan piranti-pirantinya agar kemudian perda ini bisa dilaksanakan. Ini yang menjadi PR kita nantinya, karena jujur saja ini tidak mudah. Jujurnya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, sekalipun harus dilakukan secara bertahap. Setidaknya lewat pembahasan-pembahasan ketika pembahasan di Raperda, bukan pansus ya, karena yang melaksanakan hanya Komisi E. Di Komisi E kita jadi menjadi lebih melek gitu, menjadi lebih paham betapa berat dan beresikonya kawan-kawan perawat kita untuk jenis pekerjaan tertentu yang mereka lakukan. Dan betapa kemudian minim sebetulnya apresiasi yang sudah kita berikan. Dari proses membangun awareness itu kita berharap semua pihak menjadi lebih ini ya, termasuk begini, kajian kebutuhan akan ASN, ASN baik PNS maupun P3K perawat itu selalu mendapatkan porsi terbesar karena memang kebutuhannya yang terbesar. Yeah. Gitu. Tapi selalu platformnya dari pusat kecil sekali kan, sementara kebutuhan kita sangat besar sebetulnya. Sementara anggaran di APBD Provinsi Jawa Timur untuk misalnya nih mengangkat mereka sebagai honorer daerah itu juga masih cukup berat. Nah, mungkin agak tertolong karena kemudian rumah sakit-rumah sakit kita sudah menjadi BLU ya. Bekerja di rumah sakit yang menjadi BLU jelas dengan neraca terpisah mereka punya kewenangan untuk mengatur sendiri agar kemudian perawat yang bekerja di sana mendapatkan apresiasi selainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, proses penegakan evaluasi, penegakan aturan tentang pelindungan dan kesejahteraan ini, proses kontrolnya ini juga yang hendak kita rapikan lewat Raperda ini. Sekali lagi utamanya yang bekerja di lingkungan lembaga layanan kesehatan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik di bawah Dinkes maupun di rumah sakit milik Pemprov. Selebihnya di luar itu kita akan mencoba
membangun gitu ya, mendesain, membangun secara bertahap apa yang bisa dilakukan bersama Disnaker agar pekerjaan keperawatan ini termasuk menjadi bagian yang bisa dievaluasi. Kita tidak tahu loh sebetulnya beban pekerjaan dan apresiasi terhadap perawat kita yang bekerja di rumah sakit swasta, di klinik-klinik swasta, itu seperti apa? Yeah. Ini ke depan kan sudah harus mulai ada setidaknya standarisasi dan evaluasi bersama dengan Disnaker ya. Karena ada ikatan dengan undang-undang ketenagakerjaan, tentu saja ada proses di mana mereka harus dikedepankan, dimainstreamingkan aspek keselamatan kerjanya, begitu. Kira-kira begitu Mas Arya. Yeah. Baik, Pak Yoto, kalau Pak Yoto sendiri melihatnya seperti apa? Karena kan setiap perawat ini memiliki kondisi yang berbeda, disesuaikan dengan di mana mereka bekerja atau mengabdi begitu ya. Tentunya ini berbeda kondisinya jika kemudian mereka bekerja di daerah-daerah terpencil atau di tempat-tempat yang secara kelembagaan tidak seberapa kuat secara anggaran dan juga lain sebagainya, Pak Yoto. Masih dimut, Pak Yoto. Masih ya. Dimute. Pak Yoto mungkin bisa dinyalakan audionya. Masih dimute. Ya. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan upaya kita untuk inovasi ya, sebagaimana tadi disampaikan sudah sekitar 11 tahun ya kita menugaskan perawat di desa itu. Jadi saya kira juga penuh dengan suka dukanya ya tentu di sana. Nah, terkait dengan kewenangan itu kita punya di dalam buku pedoman itu memang untuk pada kondisi emergensi dan di situ tidak ada tenaga medis, itu ada pelimpahan tugas dari tenaga medis yang ada. Dan ini saya kira juga bagian dari perlindungan supaya mereka yang melakukan tindakan itu legal karena dia mendapat surat penugasan itu. Nah, sekarang berkaitan dengan kesejahteraan, ini saya kira saya sendiri juga banyak menemukan kasus-kasus itu, terutama sebenarnya kalau misalnya di swasta itu ya... Saya sepakat dengan Bu Hikmah untuk kemudian ada standarisasi. Tentu itu harus seiring dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Dan tentu komunikasinya dengan pihak-pihak yang memiliki usaha tersebut. Ini saya kira saya sepakat untuk itu. Nah, bagi pemerintah sendiri, khususnya kalau dari yang inisiasi dari pusat, itu ada seperti tadi sempat disinggung oleh Prof. Nursalam, ada Nusantara Sehat itu. Ya. Ada penugasan pada person-person tenaga kesehatan, tentu termasuk perawat, kepada daerah-daerah yang mengusulkan. Jadi proses yang ada itu, kabupaten kota itu membuat telaah, kemudian dilakukan verifikasi oleh pusat, nanti akan dikirim. Dan di situ, dari aspek, maaf ya, insentif atau gajinya itu melebihi dari yang biasanya. Karena memang tahu ini adalah tugas khusus loh. Kalau misalnya kita mencontoh seperti di Provinsi Jawa Timur ini kan ada program ikon Ibu Gubernur ya, prioritas untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis di koridor Kepulauan Madura. Itu juga relatif dibanding dengan gaji PNS ya di atasnya gitu. Dan itu ada memang. Nah, apakah kita kira-kira untuk di tugas khusus pada tenaga perawat ini juga tentu harus disesuaikan. Kalau spesialis kan tugasnya pusat, kemudian delegasi ke provinsi untuk kita penuhi. Nah, di perawat ini kalau dia kerja di daerah, apa benar ini bagian dari tugasnya, murni tugasnya kabupaten, ataukah juga bagian dari tugas provinsi? Ini juga perlu ada komunikasi, sehingga kita nanti akan memberikan, tadi secara konteks umum, makronya adalah pelindungan, termasuk tentu kaitannya dengan insentif ataupun gaji. Nah, ini monggo, ini bisa kita sesuaikan untuk bisa dilakukan komunikasi pemerintah kabupaten dengan provinsi. Satu contoh yang sederhana kan gaji untuk Ponkesdes itu merupakan tanggungan provinsi dan kabupaten. Betul. Ya, dengan proporsional. Lah nanti seperti disampaikan Bu Hikmah, untuk status yang lebih apa ya, yang lebih paten permanen itu kan tentu ada aturan lagi. Nah, disitulah tenaga karena kerjanya di jaringan kabupaten, maka menurut peraturannya ya kabupaten yang mestinya untuk mengangkatnya. Kalau di tingkat provinsi kan tidak boleh dari sisi kewenangan. Nah, ini saya kira luar biasa dari dewan dan pihak lain itu sekarang sudah luar biasa untuk sama-sama gitu untuk mengadvokasinya. Saya sepakat untuk itu. Banyak kasus-kasus yang memang kita harusnya proporsional gitu terhadap satu tenaga kita ini, sejawat kita di perawat ini. Terima kasih. Ya.
Baik, Prof. Nur Salam, bagaimana menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Yoto terkait dengan tadi ya, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga bagaimana sebenarnya kondisi teman-teman perawat di lapangan? Karena kita tidak, tentunya tidak begitu pasti, tahu pasti begitu ya kondisi mereka, apalagi juga disebutkan tadi bahwa cukup besar jumlah perawat yang ada di Jawa Timur ini. Ya. Saya yakin apa yang disampaikan tadi ada suatu kita ada nuansa niatan yang baik ya. Saya rasa sangat luar biasa dari DPRD maupun dari pemerintah provinsi. Dan itu memang harus ada suatu implementasi ya, implementasi yang terbaik. Terutama bagaimana juga mencontoh seperti Nusantara Sehat tadi. Misalnya kalau di daerah terpencil harus berbeda gitu Pak Yoto ya. Penghargaan termasuk kewenangan itu juga harus ada kekhususan. Nah selama ini kan tidak. Ada yang sulit mandi saja nggak bisa, dan ini kadang tangisan perawat puskesmas yang sama soal Bu Hikmah waktu itu karena bulanan juga gajiannya kadang nggak pasti sehingga sampai dia menggadaikan sepeda motor dan lain sebagainya. Saya itu menjadi hal suatu perjuangan terutama teman-teman di daerah, terutama di teman-teman yang di daerah terpencil yang tadi Pak Yoto dikatakan. Yang kedua memang ini hal yang sangat baik sekali. Memang kita harus Pak Bu Dewan ini harus bersama-sama untuk membuat suatu standarisasi. Istilahnya bagaimana yang terutama di private itu juga harus bersama-sama terasa. Dan untuk yang ketiga untuk Ponkesdes ini, saya rasa tadi Pak Yoto mengatakan itu sebenarnya pegawainya Pemda gitu ya, pemerintah kabupaten kota gitu ya. Inisiasi pembayaran itu juga ini. Jadi seimbang sehingga kabupaten kota memang sesuai kemampuan, tapi harapan kita kalau bisa ya minimal sesuai UMR ya, ada suatu peningkatan-peningkatan. Itulah kondisi-kondisi yang ada, karena memang kalau kita melihat di data ya, jadi banyak sekali teman-teman yang sekarang ini yang kemarin itu jadi relawan ya, kemudian setelah itu kan berhenti, dia harus ya kontrak berhenti dan lain sebagainya, itu juga penumpukannya sangat banyak juga gitu. Jadi ini yang mungkin beberapa kepedulian kita, dan saya rasa dengan perda ini kami sangat berharap Bu Hikmah untuk all out, untuk berjuang, kita mendoakan, kita mensupport, semoga ini menjadi suatu investasi kebaikan kita semuanya untuk bersama-sama. Amin. Ya. Iya, perawat Pak. Ini saya sebut sebagai pahlawan tanpa tanda terima gitu Pak. Terima kasih. Iya. Baik. Istilahnya. Iya. Baik, tentu kita berharap dengan adanya Raperda ini kemudian bisa memberikan benar-benar memberikan perlindungan kepada para perawat yang kita tahu bahwa begitu banyak kontribusi dan juga pengabdiannya begitu ya. Bu Hikmah, kalau Bu Hikmah melihat ini, kalau perawat tentunya kita tidak hanya berharap bahwa secara kuantitas besar banyaknya jumlahnya banyak begitu ya, tapi juga mereka ini menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas begitu ya. Nah, bagaimana kemudian Bu Hikmah ini melihat antara kebutuhan perawat dan juga banyaknya perawat ini seimbang atau tidak sebenarnya? Kalau kita tahu kan sekarang ada banyak sekolah tinggi ilmu kesehatan yang setiap tahun, setiap bulan ini juga meluluskan perawat-perawat. Ya, lowongan kerja pasti lebih sedikit dari tingkat kelulusan, itu pasti ya, itu fakta untuk semua jenis pekerjaan. Hanya bahwa yang sudah bekerja itu ya harus mendapatkan layanan dari lembaga tempat dia bekerja, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk meningkatkan kapasitas dengan berbagai cara dan berbagai jalur sesuai dengan tempat di mana dia bekerja. Itu sebetulnya investasi juga untuk lembaga yang mempekerjakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, karena perawat yang semakin memiliki kapasitas, perawat yang semakin jelas kapasitasnya dari hari ke hari semakin bagus, itu juga akan meningkatkan performa layanan dari lembaga kesehatan yang dimaksud. Tapi yang perlu digarisbawahi kan begini Mas Aryo, sesungguhnya perawat itu adalah nakes yang paling berhadapan langsung dengan pasien gitu ya. Yeah. Kalau di desa adalah tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan human, dengan manusia, dengan warga desa gitu. Mungkin dokter intensitasnya kalah jauh nih dengan perawat, baik di rumah sakit, di puskesmas, apalagi di ponkesdes. Nah, bahwa karenanya kemudian salah satu upgrade kapasitas yang harus mereka terima itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan
kemampuan memberikan layanan terbaik dan menyembuhkan dengan pendekatan yang tidak hanya medis tapi juga non medis. Jadi yang dituntutkan kepada perawat sebetulnya banyak gitu ya. Tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang mereka terima, kecenderungannya begitu. Ini yang menjadi PR kita bersama. Saya berkeyakinan setiap kali kita berinvestasi untuk semakin meningkatkan kapasitas perawat, kita sesungguhnya juga berinvestasi untuk semakin menyehatkan warga kita. Karena mereka yang di garda terdepan. Coba tengok ketika pandemi COVID ini, siapa yang ada di isoter-isoter? Itu ya perawat ponkesdes. Siapa yang mau secara langsung datang dari rumah ke rumah untuk ketok pintu agar semua masyarakat mau vaksin? Ya perawat-perawat kita yang di desa. Siapa yang merawat pasien yang sudah terinfeksi? Ya perawat. Berhadapan langsung dengan pasien yang terinfeksi COVID. Karenanya yang meninggal dari perawat juga yang terbanyak. Di antara semua jenis nakes kan? Dibanding bidan, dibanding dokter, dokter spesialis, anestesi, laborat, perawat adalah yang terbanyak menjadi korban meninggal ketika pandemi COVID. Gitu. Sesungguhnya angka meninggal perawat yang terbanyak saja ini sudah harus menimbulkan kesadaran kita gitu, bahwa ada resiko yang sangat kuat gitu yang diemban, yang harus dipikul oleh perawat kita. Dan itu harus selaras lah ya dengan proses perlindungan yang tidak kita berikan. Ya, tidak ada yang mahal kalau dinilai untuk investasi sehatnya masyarakat, Mas Aryo. Yeah. Saya mikir begini, sederhana saja, Mas Aryo. Misalnya di raperda kita ini ada dibahas juga tentang peluang agar pesantren besar dengan banyak santri mendapatkan bantuan satu orang perawat atau tenaga penyuluh kesehatan gitu ya di poskesren itu. Sederhana ini logika berpikirnya, kalau santri-santri ini bergaya hidup sehat, santri perempuan bergaya hidup sehat, sejak usia aliyah atau SMA sederajat mereka dipastikan tidak kena anemi, maka ketika mereka hamil, nantinya ketika mereka jadi ibu dan hamil, mereka tidak akan melahirkan bayi stunting. Loh, ini investasi luar biasa kok. Karena setiap kali satu bayi stunting lahir itu sudah keterpurukan yang luar biasa bagi negara kita gitu. Itu beban negara yang luar biasa. Hanya memastikan santri putri selalu terjaga nutrisinya dan zat besi yang ada dalam tubuhnya itu sudah luar biasa. Dengan menempatkan satu orang perawat atau penyuluh kesehatan di poskesres. Angka klaim BPJS turun. Karena kemudian perawat ponkesdes rajin kemana-mana menyuarakan tentang gerakan hidup sehat. Orang jadi nggak sakit, orang jadi berpikirnya bukan memanfaatkan BPJS, tapi menghindari rumah sakit karena mereka merawat dirinya menjadi lebih sehat dengan gerakan masyarakat yang lebih sehat. Loh, berapa coba investasi negara, berapa duit negara yang bisa dihemat? BPJS kita bangkrut kan bahkan sengeklaim material. Nah ini kan problem juga karena gaya hidup masyarakat kita yang kurang sehat. Jadi yang berada di garda terdepan berhadapan dengan warga ini yang harus kita kuatkan dan kita lindungi. Sederhananya begitu. Ya, apa yang disampaikan Bu Hikmah tadi juga sekaligus mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Hikmah yang sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, Prof. Nur Salam, terima kasih juga. Semangat untuk teman-teman perawat. Semoga dengan adanya Raperda Perlindungan Perawat ini bisa menjadi titik cerah begitu ya, menjadi kemudian harapan baru bagi teman-teman perawat. Dan juga terima kasih banyak Pak Yoto, kita doakan agar kemudian agar nantinya penegakan perda ini bisa berjalan dengan baik. Dan saudara, tentunya kita berharap bahwa tadi disampaikan Bu Hikmah bahwa dengan adanya rancangan ini banyak sekali hal-hal yang juga dibutuhkan oleh rekan-rekan yang ada di DPD Provinsi Jawa Timur, termasuk juga masukan dari seluruh lapisan masyarakat agar kemudian nantinya jika perda ini benar-benar disahkan akan benar-benar memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat terutama yang ada di Jawa Timur. Saya Arya Wibawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.